kebun buah persik. Ini kita lagi di jembatan ya guys, jembatan gantung. Turun jembatan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata bukan jembatan gantung. Pikirku jembatan gantung yang goyang-goyang, ternyata enggak. Dari atas jembatan. Mungkin kebunnya ini ngerti ya nih. Keren guys jembatan nih. Tapi ngelewati kijan. Ngeri-ngeri sedap. Aduh. Ambekane menggeh-menggeh iki. Sik leren sik. Guys. Di sini kalau pas enggak hari libur banyak yang jualan. Misalnya weekend gitu banyak yang jualan. Sekarang hari Senin sepi. Kuil apa iki mang Mbak jenenge? Mbah kuil apa wong? Pokoke jek ning dhuwur gunung. Searah ambek taman anu iku mau. Katanya umurnya udah 100 tahun lebih. Gak harus jenenge kuil. Aduh, lanjutan bolang dari tadi. Cuacanya mendung. Posisi ini neng dur gunung, teh mening, ngatropnya mening, mening pak. Sayangnya bosku guys, kesel. Iya. Melaku nih, guys, melaku nih. Bu melaku nih dina ini, ndak ro. Yes. Penting nurut ya. Ngetot. Si bos melaku nih di ditut. Orang gendong ayo. Tapi mau nih mending pak dungkan jadi. Thank you.
Ndak lho, Pak, nek nanti. Tanda. Madun tangga lagi. Lanjut, guys. Ini semua ceritane jalan-jalan untuk nih konco ya kasih. Konco itu mau pulang Indo. Sama bosi diajak jalan-jalan. Aku disuruh nganter. Lah kok bisa? Ya bisa. Lah wong bos iki kok mbek bosku saudaraan. Gitu. Ngene aku mau kok dolan ae. Kok nyantai men dolan enggak mau ngomong. Ngomonganku ning omah. Aku tadi ceritanya disuruh jadi pengantar. Ono. Ngene kok nyantai ae. Ngono. Tuh, lanjut. Kita tahu pindah kemana ini. Pokoknya ini nanti seharian mulang terus. Aku melaku belanja di kota tua ketok, tapi bangunannya bangunan tokonya darah ngana gak tahu ya. Pokoknya tokonya kayak bangunan tua-tua gitu. Panjang jalan bangunannya mirip bangunan lama-lama. Iya, messenger aja. Wah, aku melakukan ini. Terus kosong. Nah, risik ini. Kosong. Wajib ya.